Wah, wow, ini ada galeri-galeri juga di jajan-jajanan ya. Makan bus. www.makanbus.com. Unik, memang jadi bangunannya cukup unik ya, teman-teman. Apa tuh lukisannya? Lihat yuk, pantulan kacanya ya. Kita lihat di pantai. Ada burung jala, ngapain? Burung jala, jala. Ekor burung gagak gitu ya kan. Wah, kamu gak bakal bisa katanya untuk mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru guys, selamat datang di Aero Vlog. Vlognya apa persatu para TKI seluruh Malaysia. Ini kita lagi nunggu lampu hijau. Nah, kita ada di dataran Merdeka, anjay. Ini belum lampu hijau juga, itu ada artis. Anjay. Juga saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI thank you go. Lampu hijaunya cepat sekali, masya Allah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke video berikutnya. Tonton terus video saya sampai selesai. Tadi itu sempat lari-lari gitu ya kan. Tadi sempat berlari-lari karena lampu hijaunya terlalu cepat. Ini gedung Agrobank. Nah, kadang-kadang ngos-ngosan teman-teman ya. Karena sejuk. Nah, itu ada HTC 118 Gedung Merdeka yang tertinggi nomor 1 di Malaysia. Anjay. Panas. Ini cuacanya cukup cerah dengan panas cerah. Itu ada orang jalan-jalan juga mau kemana ya. Kita mau nongkrong dulu, sudah lama enggak nongkrong di sini, kita mau nongkrong di sini sedikit. Bus Rapid KL ya, itu bisa kita gunakan kartu Rapid KL kita itu. Wah, ini ada bus, ada apa ini? Saya mau ngumpet teman-teman ya, karena cuacanya panas, anjay. Itulah bedanya orang Indonesia dengan orang bule, itu bedanya di situ ya teman-teman. Kalau orang Indonesia takut kepanasan, tapi kalau orang bule dia sukanya panas. Kadang-kadang heran saya, anjay. Bagi yang lapar, makan bus. Nah, ini kita coba ekspor kembali. Panas. Wah, ini ada galeri-galeri juga jajan-jajanan ya. Makan bus. www.makanbus.com. Oke teman-teman, tapi ini belum buka ya. Dia bukanya mungkin sore atau siang hari gitu ya. Dan juga sebelumnya saya juga mengucapkan untuk teman-teman semua yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Itu yang matahari terik sekali teman-teman. Mataharinya terik, anjay. Tuh. Tuh, teman-teman lihat kan tuh. Di sini epic teman-teman ya, pemandangannya tuh. Ini ada di belakang bangunan Sultan Abdussamad. Ah, kan bisa tonton lihat. Tuh kan. Saya nggak pakai tripod teman-teman, saya nggak pakai tripod karena apa ya? Tripod saya itu kalau pakai tripod goyang-goyang, ya ini saya letakkan di sini aja gitu ya, nggak masalah lah. Dan juga saya juga menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Singapura, TKI Brunei Darussalam, TKI Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Korea, TKI Jepang, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Dan juga bagi yang sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Dan juga saya juga menyarankan untuk teman-teman yang saat ini sakitnya lagi ini ternyata haram dan tidak perlu. Tanpa dua segera itu
program rekalibrasi ya. Ini sudah bulan 11. Bulan depan itu bulan 12 dan program LTK berakhir juga. Makan bus. Tapi dia tutup teman-teman ya. Ini itu ada lonceng. Lonceng Abu Samad. Makan di makan bus ya, kalau bagi teman-teman mau makan ya, nggak tahu deh kalau dia mau endorse ya endorse, nggak masalah, ini saya endorse gratis anjay. Tuh ya, kita lanjut ke next video. Wow, tuh ada orang berpayung, ini epic. Udah lama nggak mampir sih, ini udah lama apa bang kemarin dengan keluarga kesini, tapi kan dengan keluarga kemarin nggak sempat kesini teman-teman ya. Saya sempatnya di itu saja, di dataran Merdeka saja gitu, tapi nggak ke ini ya. Nah, itu ada orang-orang di sini berputup anjay, ada unik karena memang di sini bangunannya cukup unik ya teman-teman. Apa tuh lukisannya tuh, saya lihat di pantulan kacanya. Kita lihat di pantulan kacanya tuh. Ah, itu gitu. Ah. Kelihatan deh kaca dari bangunan apa ini? Maran ya, apa ya Maran? Nah, iya bangunan gedung Maran ya. Ah, itu kan kayak apa itu ya? Sebenarnya sih sudah pernah saya review di sini ya, teman-teman ya. Tempat-tempatnya itu. Ini enggak tahu sekalian kita ngetes kamera juga ya kan. Siapa tahu kameranya jelas tuh. Itu ada kayak lukisan-lukisan itu loh. Ada air mancurnya. Tuh, ini ada burung jala, ngapain burung jala? Jala. Nah, itu. Jadi saya teringat apa itu? Waktu ketika saya Bella Palestina itu ada sebuah kisah menarik ataupun singkat yang untuk yang membuat ini kita ya, apa itu, jadilah seekor burung pipit yang memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Memang dilecehkan oleh seekor burung gagak gitu ya kan, wah kamu gak bakal bisa katanya untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa jawaban yang menohok, jawaban yang cukup menginspirasi menurut saya sih itu. Dan pipit ini berkata, katanya kan pipit ini berkata bahwa memang air yang saya bawa tidak mungkin memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi setidaknya Allah Maha tahu saya berada di barisan mana dan di pihak yang mana. Wah, itu sebagai motivasi kita semua ya teman-teman ya, selaku umat Islam untuk bergerak dalam pembelaan Palestina. Tuh. Ini cuaca sangat cerah ya. Sebetulnya saya itu sudah keringatan teman-teman, tapi ya salah kita ada di sini ya, ini punya cukup menarik. Mas-masan teman-teman, tripodnya lucu teman-teman ya. Kenapa bang? Tripodnya kita pakai botol aqua. Oke kan sih? Oke kan? Gimana teman-teman ya? Kita ini nggak tahu ini suaranya jelas apa enggak ya kan, karena ini ya, karena merokok, belum merokok. Ada nggak tahu ini kelihatan nggak ya kameranya, itu ada LCD menara kembar tuh di sana, menara kembar kembang makan Kuala Lumpur. Saya dilihat itu turis itu teman-teman, ada lihatin dulu bule itu, ini ada suara speaker juga, apa ini, jangan-jangan nggak kedengaran teman-teman. Teman-teman, kita akan coba jalanan berikutnya. Lanjutkan video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Tonton terus video Hyrule Vlog sampai selesai. Jadi kita pergi dari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Elon Musk. Menceret.